Saudara, hari kelima Aidilfitri, aliran trafik masih perlahan di beberapa lebuh raya seluruh negara. Ini berikutan orang ramai sudah mula kembali ke ibu kota untuk menjalankan rutin harian masing-masing bermula esok. Perkembangannya, kita terus bersama Damirah Atikah Muhammad Nurzin. Silakan Damirah. Terima kasih Ifa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya kini berada di lebuh raya Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk membawakan kepada anda keadaan trafik terkini di lebuh raya utama negara bersempena warga kota pulang ke ibu negara selepas meraihkan Aidilfitri dan akan memulakan semula rutin harian masing-masing pada Isnin ini. Aliran trafik ketika ini masih ada beberapa lebuh raya yang masih bergerak perlahan dan kebanyakan lebuh raya kini sudah mula terkawal dan lancar. Seperti yang anda lihat di skrin belakang saya ini, beberapa lebuh raya yang masih bergerak perlahan setakat petang ini, saya mulakan dengan paparan di skrin di kilometer 267.65 Bandar Ansdale. Kenderaan bergerak perlahan dari Bandar Ansdale menuju ke Kuala Lumpur. Berikutan pertambahan kenderaan dari arah Pedas Linggi. Di Tapah, di kilometer 324.4 Tapah, trafik dilihat perlahan menuju ke selatan. Berikutan hujan lebat. Dan seterusnya di Kara, kenderaan bergerak perlahan di kilometer 75 menuju ke Bentong. Dan di Bentong, kenderaan sesak di kilometer 61.8 tol Bentong menuju ke Genting Sempah berikutan pertambahan kenderaan dari arah Karak. Dan sedikit perkongsian, kenderaan bergerak perlahan di Plus E1 arah selatan di Gopeng ke Arenar Tapah dan Behrang ke Bukit Beruntung. Dan Plus E2 trafik perlahan di Simpang Ampat ke Nilai dan di LPT2 trafik perlahan di Kijal ke Cukai. Dan terakhir sekali di LPT1 trafik perlahan di Persimpangan Lancang ke Karak. Pengguna lebuh raya diingatkan untuk mengisi minyak kenderaan di stesen minyak terdekat terlebih dahulu sebelum memulakan perjalanan seterusnya. Dan pengguna juga diingatkan untuk tambah nilai kad Touch & Go dan RFID anda di stesen terdekat bagi memudahkan perjalanan anda. Dan sekian laporan dari saya, terus sahaja ke Melaka bersama Syafinas untuk laporan trafik arah selatan. Silakan.